Halo Sobat Viral, Rebecca Clover dan Fadli Faisal belakangan dikabarkan telah mengakhiri hubungan. Dugaan berakhirnya hubungan Rebecca dan Fadli bermula dari sang aktris tidak lagi menggunakan nama Fadli Faisal di bio akun Instagram pribadinya. Kendati demikian, foto-foto kebersamaan mereka masih terpajang di feed Instagram keduanya. Dugaan putusnya pasangan tersebut sontak mengundang berbagai reaksi. Namun terbaru, Fadli dan Rebecca malah keciduk olahraga bersama di tengah isu putus. Hal tersebut tampak pada unggahan akun Instagram story milik Celine Evangelista. Pada unggahan itu, tampak Celine yang tengah berolahraga bulu tangkis bersama berbagai publik figur lain. Pada unggahan tersebut, Celine juga menandai Rebecca Clover dan Fadli yang diduga ikut olahraga bersama. Selain itu, Fadli Faisal juga terciduk masih gunakan wallpaper fotonya bersama Rebecca di ponselnya. Hal ini diketahui dari unggahan akun gosip @lambe_gosip pada Rabu 28 Juni 2023. Dalam postingan yang juga diunggah, Fujianti Utami alias Fuji terlihat memotret kakaknya, Fadli Faisal, saat mereka sedang makan bersama. Di foto tersebut, Fadli tersenyum ke arah kamera seraya memegang sendok di tangan kanannya. Sementara, tangan kirinya terlihat menutupi layar ponselnya yang masih menyala. Di balik tangannya itu, terlihat wallpaper foto selfie dirinya bersama Rebecca. Foto tersebut menampilkan pipi keduanya yang berdempetan dan tersenyum ceria ke arah kamera. Unggahan tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Bahkan sebagian warganet menduga jika mereka berdua masih bersama dan belum putus. Gimana tanggapannya Sobat Viral? Jika kamu tertarik dengan berita update artis terbaru, tentunya Live Viral menyajikan. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Thank you.